Dodit habis itu aku dipanggil, Mas. Iya, oh iya, Dodit dipanggil habis itu. Oh. Bilang apa kamu, Dit? Dipanggil. Dodit, sini kamu. Iya, Mbak. Main biola lama banget. Ini stand up bukan IMB. Iya, di Suci 4 itu iya ada kelas-kelas gitu. Iya. Yeah. Nih kelas buat apa, gimana to be star lah. Iya. Yeah. Masa sih calon bintang minta ganti outfit aja nggak bisa. Jadi gini, press. Ini ntar buat lucu. Ya wis, buat tuh press ya. Waktu kelas press, bilangku terus aku lihat tangannya Arif. Cie-cie dipakai Arif. Kutur. Tumben musiknya ini. Ini kita akan kedatangan penumpang yang dia penyanyi ini. Nyanyi apa? Lagu ini. Masa sih? Iya. Dodit? Iya. Wih, datang di hari ini. Gokil. Terima kasih teman-teman Tua Kreasi yang setia menonton Kejar Setoran. Jangan lupa di... Ya kalian tahulah apa yang akan saya omongin. Subscribe. Dodit main juga akhirnya kesini ya. Kita jemput lah ya. Jemput, silakan. Dia mencoba velg baru nih. Wis, enak velgnya, Sadik. Enak? Enak. Ini mantap nih, Sadik. Suka aku, Sadik. Cengket dulu nih, Mas. Mas! Sini, Mas. Wis. Akhirnya. Wih! Ada lagunya. Lagu lagu yang nggak viral itu. Tadi tuh lihat tuh. Ini nggak ada sabuknya, Pres. Aku mau bikin, tapi apa khas angkotnya hilang gitu, Dit. Oh. Emang ada angkot yang pakai seat belt? Kayaknya nggak ada lah. Tapi kok nggak ditilang ya? Lah kan kita cuma di komplek. Soalnya ini bukan jalannya yang serem di komplek ini. Apa? Penghuninya. Kenapa ya, Bang? Enggak. Suka marah-marah ya? Enggak tahu. Larangannya banyak di sini. Apa salah satunya yang kamu lihat, Emang? Anu, ada gambar anjing besar dicoret. Oh, enggak boleh ada anjing. Oh. Anjing besar. Anjing besar. Kalau kayak situ-situ gitu boleh, Dit. Boleh ya? Boleh. Kenapa? Kalau kamu melihara anjing gede, Dit ya? Enggak, aku kambing itu. Kamu salah lihat. Anjir, gede banget. Itu German Shepherd ya? Oh. Iya. Berapa? Di kampung. Itu di kampung di Jakarta? Awas pras, awas pras. Di kampung atau di Jakarta? Di apa, apa biasa ditabrak orang. Rumah hutanku. Biasa ditabrak orang di sini. Santai. Sumpah. Kemarin tuh ada 3 apa patah palanya. Mati lah. Berapa German Shepherdmu? Satu ekor. Loh, bukannya 4 kemarin aku dengar. Oh, yang itu yang di rumah hutan. Di rumah hutan? Oh, oh. Ada yang melihara? Ada. Oh, iya. Akamsinya sana. Akamsinya sana? Enak kalau akamsi. Kenapa? Tidak perlu libur. Iya ya? Kerja terus dia ya? Mau libur kemana? Iya ya, mau libur kemana. Yeah. Anjir. Dodit Mulyanto nih, Sadik. Yeah. Dodit kenalin nih. Halo. Sadik nih. Kernet. Kernet ya? Kernet ya. Jadi pernah naik angkot nggak, Mas Dodit? Pernah. Kapan paling sering? Waktu sekolah doang. SMA enggak? SMA. SMA naik angkot. Naik terus. Angkot. Yang lain naik Fish Air gitu, aku naik angkot. Belum ada duit. Belum. Belum. Ada. Belum rezekinya kan setelah Suci 4. Iya, amin. Emang iya kok. Awal orang dulu. Guru geografi kan? Yo. Dulu ngajar geografi. SMP. Ngajar SMP. Wow. PNS sama saya? Enggak, guru tetap yayasan. Oh.
Guru tetap yayasan tuh gimana jatuhnya tuh? Jadi kita dibeli kehidupan kita, nggak, maksudnya dikontra. Iya, dikontra, dibeli lah kehidupan kita, bener. Terus sampai masa pensiun gitu. Itu dapat kontraknya berapa lama di saat itu? Sampai pensiun aku udah diangkat jadi pegawai yayasan. Iya, pensiun itu sampai ada dong range umurnya? 55. Udah kontrak tuh sampai umur segitu? Iya. Ketemu Suci. Suci. Terus perjanjiannya kalau dipecat kita dapat pesangon. Kalau keluar sendiri nggak dapat. Oh, cuma nggak dapat, nggak ada sanksi lain. Nggak ada. Tapi gajinya waktu jadi berapa? Sama kayak PNS nggak, Mas? Dulu tahun 2013 itu 2.400.000. 2.400.000. 2013. 2013. Oh, bayar kos 350. Nyicil motor 550. Iya. Sisa lainnya ya sisanya buat makan sama nanem-nanem kangkung gitu kalau. Serius ini, Dit? Enggak. Maksudnya enggak cukup, Ras, gajinya kan. Dengan gaji 2 juta? 2.400.000 enggak. Dengan 2.400.000 enggak cukup dulu. Karena bayanganku itu aku selesai kuliah itu pengen hedon gitu. Rencana, niatnya, niatnya begitu, mimpinya begitu. Mimpinya ternyata bukan hedon, mendem. Enggak bisa, buat sederhana aja susah. Hedon. Bertahan aja sulit. Bertahan aja sulit ya, gitu. Normal aja loh, sulit. Hedon. Tapi kan berubah dengan setahun kemudian di 2014. Ya. Itu kan 2013 itu. Iya kan? Ya, 2014 akhirnya ketemu Suci, anjir. Mulai apa namanya? Mulai ada perbaikan lah. Kon ngerasa aku tuh lucu ya? Enggak di waktu di Suci gitu. Wajah Suci kan itu kan kamu banget, Suci 4. Iya, Suci 4. Kan wajahnya kan itu kan ente banget. Iya. Terasa enggak deh tapi ini emang emang tahunku ini. Tahunku ini. Ya ya ya. Iya ya. Ya, ya. Kayak kedua, ketiga, keempat itu kayak aku udah menang nih. Enggak. Iya, emang iya. Wajar dong dengan insight sebesar itu buat kamu. Aku kan enggak jadi kamu, aku kan jadi peserta di situ. Kamu kan bintang tamu. Enggak, Ras. Jadi aku rasa kayak aduh. Kok kompetisi kok mudah ya gitu. Awalnya merasa gitu ya. Habis gitu sulit emang, Pres. Bener, karena Sading, abang sekamar terus sama si Dodit pas awal-awal tuh. Sampai keluar lah. Sampai yang dia close mic aja itu kita sekamar. Iya, Pres close mic terus Pres balik lagi aku close mic. Aneh loh. Sumpah. Dari awal ketemu Dodit yang wah, aroma sepatunya itu Stella langsung bangkrut. Kesedot semua ya. Kesedot semua karena baunya. Jadi aku dulu tuh enggak tahu, Pras. Enggak tahu kalau sepatu itu harus ganti. Jadi favorit itu aja gitu. Favorit itu terus. Enggak ada yang lain loh. Favorit enggak ada yang lain. Pilihannya cuma satu itu loh. Kalau ada satu kan itu favorit toh. Masih ingat enggak kamu mereknya apa waktu itu, Dit? Enggak ingat tahu. Tapi sepatu boot gitu ya. Kayak boot Doc Mart gitu. Bukan. Kayak kain dia. Jadi itu kayak naik gunung gitu loh. Padahal iya, sepatu naik gunung. Padahal itu ke kota loh. Sepatu naik gunung dia pakai boot. Pokoknya aneh banget lah. Mas Dodit. Jadi aku sekarang jadi kepikiran. Kok bisa aku pakai sepatu itu di kota gitu? Itu dipakai jalan di Balai Kartini tuh licin banget. Pantusan pelan jalanmu ya. Iya. Sekarang Mas Dodit ke hutan pakai Jordan gitu. Kebalik lagi. Aduh, mati. Kenapa nih? Wih. Star engine, bro. Wah, star engine. Enggak begini. Enggak. Dinyalain. Keren di sini, Dit. Keren banget. Kamu main apa aja? Ada TV di belakang, Dit. Wih, ada TV-nya. Banyak. Oh, nganu ya, maksudnya biar ada built-in di situ gitu, Pras. Udah dipasang, udah berapa episode kalau masuk-masuk. Enggak apa-apa. Ini abis juga dari putih nih mau dibikin Pocari Sweat. Oronamin C gitu. Nah. Beda suaranya, yo. Nggak ada.
Ada orang kemarin ketemu sama agensi cuma ngomong lucu banget konten lu. Itu doang. Gua ketemu ya kasihlah masuk. Siapa tahu nih Mas Dodit efek nih. Eh, namanya bawa di sini. Aku sendiri juga punya ngobrol-ngobrol gitu ya. Belum ada yang build-in. Ada yang build-in tapi ya sekarang udah ada lah kamu. Iya kan. Apa namanya? Tapi semoga abis ini kita ada build-in ras. Iya ya, harusnya ya. Ini mati terus nih kenapa ya? Ini bisa juga, Dit. Bisa dicopot juga. Woi. Masukin lagi. Nah. Beli angkot ini berapa, Pras? 27 atau 22? 27. 27 juta. Terus perbaikan-perbaikan yo. Iya, terus aku benerin lagi. Banyak banget lagi. Banyak banget. Totalnya bisa beli mobil lagi. Bisa beli ini lagi. Betul, betul. Lu mau velgnya bagus, ininya bagus. Iya, velg juga baru ganti. Wah, keren banget. Tinggal yo, kasih bodi kit. Yuk, masuk, yuk, masuk. Dit, aku mau nanya ini nih. Oke. Yang kejadian-kejadian Suci 4 yang sebenarnya kita sudah tahu kalau ini adalah sebuah permainan. Oh iya, jadi TV itu kan pasti setelah ada gimmicknya lah. Yo, 9 tahun kita mengalami persyutingan ini yo. Iya, Suci. Suci, ternyata namanya hiburan tuh butuh gimmick ya. Iya, harus emang. Harus gimmick. Harus, dan aku tuh sempat ngobrol sama Abdur juga. Mm-hmm. Biar klarifikasi sama kata orang. Kata Abdur settingan kan? Iya emang yang bagian ini loh, show yang bagian ngambil-ngambil gambar. Ya bukan, kertas biru, kertas putih. Yeah, yeah, ingat nggak? Yeah. Kamu kan satu tim sama aku. Yo. Ente satu tim sama aku, sama Lian, sama... Siapa lagi? Abdur ya? Abdur. Abdur di bawah tuh, Abdur. Zawin. Oh iya yang di... Zawin di bawah tuh. Zawin, Coki, Abdur, Arif. Iya. Tian di bawah, kita tampil mereka seneng-seneng tuh, bantuin ketawa doang. Dia, padahal kita mikir itu kita yang menang loh. Ya. Maksudnya kalau kita yang menang, kita yang duduk di situ kan bareng Zawin. Jadi intinya yang penonton keskip nih. Hmm. Jadi pokoknya di babak berapa pertama, besar? 9 besar. Iya 9 besar yang di sekolah itu. Hmm-mm. Kita disuruh tampil di sekolah dua tim. Iya betul. Kalau tim yang poinnya paling banyak nanti malam nggak tampil. Iya iya. Kalau yang kalah tampil. Iya. Nah, cara sistem poinnya akan didapat dari undian dari pilihan dari penonton anak SMA. Anak SMA. Jadi ada kertas biru, kertas betul. Putih. Kertas biru itu adalah punya kita. Oh. Tim kita aku, kamu, Lian, satu lagi ya. Ada satu lagi kalau nggak salah. David. David di bawah. Oh, David di bawah. Abdur bukan dia? Iya, mungkin Abdur ya. Abdur, ya. Fix Abdur. Abdur yang main. Kita disuruh, akhirnya kita tampil nih di SMA. Mm-mm, tampil di SMA. Dengan all out. All out. Nah, gini. Lu ngapain? Ada waktu setnya itu? Waktu itu, Dodit main biola, aku breakdance. Oh, Pras breakdance. Se. Wow! Dengan kalau kita nampil di depan anak belasan tahun, ada sebuah atraksi, pecah dong. Pecah, yeah. Pecah kita pecah. Pecah dong. Aku main lagu, main biola Taylor Swift. Mm-mm. Lama tuh. Betul. Taruh lagu, set. Wow. Aku gaya helikopter Amerika Selatan. Oh, woy. Kita pokoknya diteriakin dong. Benar, woy, keren. Woy, keren woy, banget. Pecah. Gitu. Akhirnya... Abdur ada lagi nih. Humba, humba, hu, ya. Tapi abis itu aku dipanggil, Mas. Iya. Dodit dipanggil abis itu. Oh. Bilang apa kamu, Dit? Dipanggil. Dodit, sini kamu. Iya, Mbak. Main biola lama banget. Ini stand up, bukan IMB. Sebagai talent baru loh, Pras. Aku langsung geter ya, derdek ya. Oh, deg-degan terus menghibur salah. Menghibur loh. Pras, kamu tuh ngapain salto-salto? Stand up dulu. Ya Allah. Itu tujuan kita. Menghibur loh. Gak lucu, tapi kita pengen menghibur. Kita pengen engagement kita di SMA itu paling tinggi. Iya betul betul. Biar betul. Kita nggak tampil nanti malam. Dan itu berhasil loh itu, Pras. Iya berhasil. Mereka itu udah deg-degan.
kita kalah, kita kalah. Yang tim sebelah itu udah merasa kayak, ah udahlah ini udah jelas. Tampil deh. Mereka udah nyiapin premis ya buat ntar malam. Siapinlah premis buat besok itu. Oh. Harusnya. Jadi nampil siang di SMA, besok malamnya baru main lagi di Balai Kartini. Yo. Tapi yang aku sakit hati itu loh, Pras. Aku dibandingin sama TV sebelah loh. Ini stand up bukan IMB. Kamu gimana itu gini. Gila. Aku pernah loh. Soalnya aku langsung diem, Pras. Iya. Soalnya aku pernah Mbak itu marah. Iya. Aku senyum. Malah ketawa. Salah loh. Aduh, diomelin. Ketawa nggak boleh. Aduh, gila. Kaget. Dikira heboh. Kagetnya biasa loh. Lucu banget. Ya ampun. Terus akhirnya kalah. Ternyata. Kalah. Iya. Nah, kalau cerita dari versiku, Sadiq, aku udah nggak siap untuk nampil lagi, karena materi sudah kubuang di SMA itu, iya kan? Nah, nanti kita akan main lagi di Balai Kartini. Kayaknya aku nggak akan main deh dengan aku sudah break dance, dengan Dodit sudah pakai biola, semuanya sudah menghibur dan semua penonton memilih kita, jelas terlihat dengan mata kita sendiri. Dan lawan kita ya, tim lawan kita itu udah nyerah. Udah ampun. Nah, diambillah itu, apa namanya, kertas-kertas itu di panggung suci. Yeah. Live langsung nih. Ngitungnya nganu, nggak di depan kita waktu itu, waktu dimasukin. Oh, jadi bener. Dipending dulu, yeah. Malamnya baru dihitung. Nah, itulah kesempatan. Ya, yeah. Malam sebelum nampil di suci, yeah. Kita ngumpul di depan Pop Hotel, makan sate. Sate terkutuk. Ya. Kenapa terkutuk? Karena di situ kita inisiatif. Maksudnya inisiatif saya. Merangkul teman-teman. Bro, kayaknya Lian nih udah enggak bener nih, Bro. Gimana, Dit? Nyari validasi. Ayo. Iya, enggak ngumpul tuh orang. Gimana? Oh, padahal orang seneng nge-game disalahin. Iya. Itu hak dia untuk bermain game. Nge-game enggak apa-apa loh. Kita malah marah ngeliat dia main game. Kok kamu enjoy banget sih sendirian? Kita tuh harus ngumpul loh biar enjoy. Itu. Jadi setelah dikumpulkan anak-anak, sepakat si Lian mau dikeluarkan, nampillah besok di suci. Wish. Aku enggak nyiapin materi. Karena apa? Lian mah aman lah, yeah. Ada bawa set satu tentang main masak-masakan waktu kecil. Betul. Itu materiku. Terus dibuka satu-satu. Kan aku biru, tim si Zawin putih. Biru, putih lagi, putih lagi. Terus aku mulai stres. Oh iya. Kok putih semua ya? Aku lihat ke Dodit, putih semua, Dit. Ya enggak apa-apa toh kalau main lagi, kata dia. Oh, masa aku bilang gitu, Bang? Iya, gitu. Ya sudah lah. Kok hebat ya, aku gimana? Aku harusnya enggak loh. Enggak, kamu udah di keadaan pasrah. Oh, pasrah ya. Ya mau gimana, Pras? Ya sudahlah, main aja. Tapi kan aku enggak ada materi deh. Iya kan? Mental duduk di bawah ngeliatin. Ternyata aku yang main. Aduh, materi memasak. Diapain nih memasak sedangkan materi tidak masak? Materinya mentah. Enggak pas. Temanya masak. Ya, temanya masak. Tema doang yang mateng nih. Materinya enggak ada, mentah. Penampilan pertama Lian. Wah, aku lihat tuh. Mampus, tidak akan kena punchline-mu. Ternyata meledak. Pecah bertubi-tubi. Dor. Langsung. Mau meletus perutku, Sadiq. Aduh, habis ini si Dodit nih. Gimana aku lihat lagi Dodit. Digeseknya lah pula biola nih. Dan meledak pula lah Balai Kartini. Wah, dan terping. Oh, ada yang guling-guling ke bawah. Ada yang guling-guling. Ternyata sakit dia. Aduh, anjir. Naik lagi liranku. Waktu dikasih 4 menit.
semenit ada materi, 3 menit aku mengarang bebas di atas panggung. Daripada gua ngebom. Act out ya mas ya. Gua jadi, dan gua masuk itu, masak. Ini apa ini, ternyata ini hanya angin. Ya ampun. Keluar udah. Tapi malam itu ya mas ya, yang minggu, aduh langsung shock. Shock. Semua shock. Ya berapa minggu kemudian, Dodit yang shock. Waduh. Itu gara-gara itu, Dit. Gara-gara katanya jaket. Iya, iya, iya. Itu kan nyebar di mana-mana cerita itu. Iya, iya, iya. Jadi kok itu udah akumulasi, Pras. Aku sebenarnya marah karena kompetisi kita susah-susah tapi digimikin. Itu kesel. Iya, iya. Terus kayak minta ganti jaket itu. Di jaket boleh, itu gimana ceritanya? Nyaman. Itu kan aku kan nggak segede ini, badannya nggak segedut ini kan. Iya, kurus, kurus. Kurus banget, terus itu kegedean. Terus, apa namanya, itu bahannya itu yang... licin. Licin, parasut itu. Iya, parasut. Parasut itu. Terus nah, licin biolamu di situ. Iya, licin. Dan aku merasa kegedean tuh nggak nyaman pas outfit kegedean. Iya, iya, iya. Karena kita waktu itu, kita kan ada mentoring-mentoring tuh. Iya, iya. Kita tuh diajarin, kita itu calon talent. Iya, calon gitu, bintang. Mas. Calon bintang, gua iya, aku. Iya, di Suci 4 itu iya dong. Ada kelas-kelas gitu. Iya, iya. Nih kelas buat, apa, gimana to be star lah. Iya. Iya. Masa sih calon bintang minta ganti outfit aja nggak bisa? Masuk make sense nggak, Pras? Sekarang, kamu sekarang shooting nih. Ganti boleh nggak? Asal nggak flicker loh. Sesuai tema, kasih ukuran yang pas deh buat. Iya, benar-benar. Atau aku bawa sendiri nih. Iya. Iya dong. Iya, waktu itu bawa sendiri belum bisa. Belum bisa. Oh, no duit deh. Nggak ada. Yang itu kan jaket, nggak licin tapi bau banget. Dan itu mungkin karena di ini, kita fittingnya di Pacific Place, Sadik. Ya. Yang satu ininya 3 juta, 5 juta ya, gitu kan. Terus kan, Pras, kan itu kan fittingnya di situ. Berarti banyak dong. Iya banyak pilihan, iya harusnya ya. Ya itu yang bikin kesel, itu aku malah alah sok-sokan, itu aku 3 orang, udah itu aja, mbak ini enggak, mbak ini, alah itu aja. Terus udah, tak ambil, tak taruh di sofa, naruhku agak kenceng. Aku mau ganti. Oh, naruhnya agak kenceng ya? Agak gitu. Bukan gini tadi itu. Naruh tapi agak kenceng. Yeah. Bukan melempar. Yeah. Agak melempar. Nah, itu dari mindset orang yang dulu itu kan mereka kayak absolut, Pras. Iya. Kamu merasa superior sekali. Lu siapa? Dengan, iya. Gitu. Karena jadi kita itu posisinya gak, kita anak baru. Iya, kita tuh nggak punya pilihan, suruh pakai itu iya. Padahal kan kita yang ngerti diri kita. Iya, sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Habis terus, itu nah. Apakah gara-gara itu salah satu penyebab kamu close mic? Nah, pertanyaan orang banyak itu. Gak kamu merasa ya. Gak? Ah, mungkin gara-gara soalnya banting aku, kurang kenceng itu mungkin. Naruh yang agak kenceng. Naruh yang agak kenceng mungkin. Dan aku waktu itu kayak udah gak peduli gitu, Pras. Aku udah, ya ini semua gimmick lah. Iya. Aku udah itu dari waktu kamu keluar, waktu kita kenapa susunan show-nya gak kayak show yang biasa aja, harus ada tampil di sekolah dulu. Itu aku udah cerah tuh. Aku ada, mungkin kedekatan emosionalku di Suci 4 mungkin sama Dodi cukup kuat ya. Tapi sumpah, kedekatan itu dihancurkan karena kompetisi lagi. Iya. Sempat nggak ngerasa gitu kita, Dit? Iya. Nggak enak kan gara-gara close mic ini aku balik lagi terus kamu yang keluar dengan, wah banyak lah. Terus habis gitu Pras dihujat netizen Twitter waktu itu. Gitu, wah parah Sadik. Suci 4 tuh terparah sih. Kita yang merasakan sendiri. Kan seperti bilang selek juga Mas Dodit sama Bang Pras. Iya. Mungkin aku yang merasa Dodit menjauh. Jadi Dodit pun merasa Pras menjauh. Kalau Dodit versinya lain, ternyata gara-gara aku pernah ngasih gelang ke Arif. Arif yang asongan itu loh, yang aku di sini dia nggak ada tuh. Hari ini dia nggak ada ya. Izin dia. Ya ampun, karena lagi sibuk. Gara-gara itu gara-gara tamu yang takut dimintain gelangnya. Jadi gini, Pras. Ini ntar buat lucu. Ya wis, buat tuh Pras ya. Waktu kelas Pras, gelangku terus aku lihat tangannya Arif.
cie-cie dipakai Arif. Kutur. Katanya dikasih aku, ternyata dikasih Arif. Abang Pras, klarifikasinya apa? Aku klarifikasi waktu itu, aku lupa ya kenapa kok aku bisa kasih ke Arif ya. Terus kenapa wah, tuh? Kenapa ya? Enggak tahu, lupa aku ya. Kesel kali. Aku enggak ada kesel sama kamu sama sekali. Sumpah. Enggak ada kesel sama kamu sama sekali malah. Aku mungkin suka lupa ya aku ya. Oh, udah janji kok, padahal. Iya, aku udah janji nih Dit buat tapi kamu terdiri. Ingat ya, Pras ya? Ingat. Kejadian itu aku ingat. Dan ternyata emang aku udah janji duluan sama Dodit, enggak tahu kenapa ya aku kasih sama Arif waktu itu. Akhirnya toh habis gitu Pras nikah. Arif datang gitu. Duh, aku mau datang enggak ya? Tapi Arif ngasih tahu aku lihat tangannya, cok pakai gelang itu. Gak ada aku ngeliat, ada job, Rip, aku ngeliat job. Gila loh, apa namanya, apa ya, pertemanan gue sama Dodi itu udah, aduh ajir. Begitu, makan bareng, pergi ngerokok bareng. Bareng terus. Dihancurkan sama gelang. Dihancurkan gara-gara gelang dan close mic. Gara-gara Arif loh, ya ampun Rip. Dan tahu gak, gara-gara itu gak jadi tour bertiga. Harusnya overacting itu ya tidak ada muslim. Bukan muslim harusnya. Ini pertama kali mungkin gue ceritakan di sini. Iya, overacting. Nih ya, karena gue dekat dengan Dodit dari awal. Jauh sebelum adanya terjadi gelombang-gelombang close mic kepada kita berdua. Kepada kita berdua. Walet ntar kita. Itu janjinya begini. Bagus. Cuk, kita bikin tour kayaknya oke nih. Iya, kita harus bikin tour. Gitu. Siapa satu lagi ya? Arif. Ya udah Arif. Jauh sebelum ada gelang itu loh. Iya. Jauh sebelum ada jadi gelang itu. Jadi kita itu kayak masih konco kendel. Kita itu kayak bener-bener ini perpisahan nih gitu. Iya, betul. Waktu itu soalnya kan keluar keberapa itu kan penting banget, Pras. Iya. Untuk karir kedepannya. Iya, betul. Karena kalau terlalu cepat juga katanya, ya nggak menentu juga, tergantung kerja keras juga sebenarnya. Betul. Waktu itu kita terlalu terpaku kita juara berapa. Iya, kita sempat sudah mikirin itu ya. Dan sosmed itu nggak sekenceng saat ini. Belum. Iya, dan kita juga belum paham banget gitu. Cuma Twitter. Tahu gitu kita udah bikin YouTube aja dari dulu ya. Iya, harusnya begitu. Kan kita nggak paham apa-apa, cumanya tahu cuma melucu. Padahal sekarang konten kreator aja lucu. Nah, jadi dia udah mulai sibuk nih. Iya. Kelarlah suci ini semua. Sudah tidak ada kompetisi lagi, dunia senyap. Ente mah gak nganggur, Bos. Saya yang nganggur berbulan-bulan. Pras menikah. Kerjaan saya ngapain? Kombutin orang. Kombutin orang nih, besok mau acara gede dia nih. Gue yang kombutin, dapat apa? Alhamdulillah dapat martabak. Pras ya, abis itu akhirnya kita terpisah gara-gara aku masih ingat kalau aku ya. Kalau kamu kan luka karena gelang di sana. Yo. Ingat enggak di kota wisata ente syuting apa ya namanya itu? Series Suci 3 yang Suci 3 yang apa itu? Stand up apa gitu? Trap kampus atau apa? Yang di kampus-kampus gitulah series. Lodit sudah main di situ. Kita samperin ke Cibubur berdua sama Arif, kita naik motor Mio. Dodit, sini Dodit, ngobrol. Apa aku lagi syuting? Sebentar. Gimana tur kita itu? Jadi nggak? Piye yo. Nah di situ aku udah mulai merasa tuh. Waduh, dia ini, kok? Ini tidak akan terjadi. Tur ini tidak akan terjadi. Kulihat dengan kesibukan dia semua, ini tidak akan terjadi. Kulihat mata Arif. Arif, sudahlah. Tidak usah berharap lagi. Drama ya? Drama ya? Itu kamu tahu enggak waktu aku jawab piye yo, itu mataku lihat gelang. Mereka sekarang punya kembar. Dua sama. Aku langsung piye yo.
Iya. Coba kalau aku mau jujur saat itu ya. Iya, iya. Belikan aku. Aku ikut. Aku enggak punya sendiri. Itu gelang persahabatan, Patrick. Itu gelang persahabatan semombok. Ini sesahabat itu loh, Bro. Bisa makanya teman-teman bersahabat jangan terlalu baper. Ini emang gue tidak menyukai kelaminnya Dodi, tapi gue suka perasaan dia. Mungkin Dodi juga suka perasaan gue. Tiba-tiba ada orang ketiga bernama Arif Alfiansa yang tiba-tiba dia kok bisa itu buatku, kenapa kok ada di dirimu, Rip? Lu ngomong apa ke aduh anjir, bisa digambarin gak sih kayak gimana gelang? Gelangnya tuh padahal kulit gitu, kulit, biasa kulit, aja kulit, kulit cetek gitu, cetek gitu. Oh, kulit. Nah, kebetulan itu tulisannya Stand Up Indo Padang. Yo. Jadi kan emang gue pakai terus gelang komunitas itu. Iya, iya. Terus buat aku aja. Ya, Cuk, aku tak entar aku beli lagi terus ini buat kamu. Iya. Oh, aku pesen lagi. Oh, yo. Oh, iya. Itu ada di tangan asongan, dong. Cangcimen. Cangcimen, dong. Bisa-bisa aja di situ. Enggak salah kenapa ya? Gelangnya bagus. Oh ini kalau nggak salah buat Dodit, sini dulu aja. Kalau nggak salah ya. Oh, tapi iya, atau aku fitnah mungkin aku nggak tahu lah. Gitu. Lupa pokoknya ya lupa. Aku kasih aja ke Arif. Karena emang setelah kepergianmu, Kakanda Dodit, Arif benar-benar menemani langkahku. Aku ke Surabaya berburu. Padahal Arif classmate duluan loh daripada kita. Enggak lah, aku duluan lah. Aku 9 besar. Sebelum besoknya. Oh, kenapa aku kasih gelang? Karena aku close mic. Aku ingat. Karena aku close mic. Terus yang di sampingku saat itu cuma Arif. Kamu kemana? Aduh, udah mulai aneh persahabatannya. Ya, aku nyamperin Lian loh itu. Nyamperin Lian ya? Selamat ya. Alhamdulillah. Yang keluar akhirnya Pras. Sebenarnya yang bersahabat itu adalah Dodit dan Lian. Bedanya masing-masing, tapi di komedi sukses. Aku, saya akan belajar lebih banyak. Nah, nah gimana gini, sih gini, belajar makanya jangan pakai gelang deh kalau ketemu orang. Oke, Bit, aku mau nanya nih terakhir sebelum turun apa kapan punya show spesial? Mau secepatnya ya Pras, secepat pengen tahun ini, tahun ini. Pengen menyusulmu kayak bagaimana kita kan kamu show-nya kan ibu ya, iya. Aku juga barusan kehilangan bapak. Oh, dan mau kamu keluarkan hal negatif kamu itu di show juga? Iya, aku pengen wish show. Soalnya ternyata kehilangan orang tua itu sedih loh. Ternyata tak kirain enjoy gitu, enggak cu. Parah cu, dibilangin. Kalau kamu jelas setauku sakit, iya kan? Ya. Kalau aku mendadak bener-bener. Tapi, sorry bro. Hari ini dia ketawa, besok sudah tiada. Pras, tapi nggak boleh loh kalau maksudnya gini, kalau ngobrol tentang orang meninggal jangan mending kamu, jangan jadi paling mending dong. Iya ya. Meninggal mau meninggal aja. Pokoknya kan mati. Iya. Enggak ada paling mending dong. Aduh anjir. Terus kapan Mas Dodit? Kapan meninggal tuh orang meninggal? Manu, ini baru 60 harian lah. 60 hari. 60 hari. Oh. Apa yang kamu rasakan Mas Dodit? Aduh. Apa ya? Kayak aku kenangan masa kecil itu yang bikin berat ya. Tanpa kita sadari kita jadi ingat sendiri dengan masa kecil kan. Kayak ternyata kayak orang-orang tuh kalau ngomong itu ternyata ada benarnya ya, kayak bilang gini, selagi orang tua masih hidup samperin deh rajin-rajin. Iya benar, ketemu gitu. Iya ternyata ya. Itu benar ya. Ternyata memang kita harus pulang, harus sesibuk-sibuknya kita video call gitu terus harusnya. Pres, dampak apa yang kamu rasain setelah bapak meninggal? Maksudnya yang ke ibu ya? Oh. Kamu jadi perhatian banget kayaknya sama ibumu. Aku dampaknya paling enggak bapakku enggak nikah lagi setelah meninggal. Iya dong. Iya, betul. Ini kalau seandainya kan kita namanya juga hidup ya, Dit. Namanya juga hidup. Tiba-tiba ibumu kayaknya aku harus nikah lagi deh. Gak apa-apa, kasihan soalnya. Udah tua, Bras. Udah tua ya. Lagian gak apa-apa karena gak ada yang mau juga. Udah nenek-nenek banget gitu. Aduh anjir. Tadi kita keren banget
Duh, harusnya ngomonginnya di sini tuh, tapi iya, karena udah waktunya udah mau habis. Iya, iya. Karena ngomonginnya nanti di special suku, Pres. Iya, iya, benar. Oh. Premisnya begini nih. Siklus manusia itu dari lahir, bermain, jatuh cinta dan takut mati. Itu siklus ya. Jadi kalau remaja itu cinta-cintaan, kalau udah tua itu takut meninggal. Takut meninggal. Iya. Takut meninggal itu diri sendiri apa pasangannya maksudnya? Diri sendiri. Orang lebih mikir diri sendiri deh. Kalau pasangan mah bodo amat, paling sedih gitu doang paling. Iya, kalau mati ini gimana nih rasanya? Iya, iya. Anjir. Dan aku ngeliat orang meninggal di pangkuanku gitu. Aku sebulan setengah nemenin bapakku sakit-sakit, apa ya? Bukan sakit-sakitan, karena umurnya kan 78. Fungsi tubuhnya itu organnya udah mulai menurun semua, Pras. Jadi ya wis. Jadi waktu itu sakit-sakitan sebulan? Nggak sakit, maksudnya lemas gitu, lemas, dia? Lemas, kayak nggak enak. Karena fungsi organ-organnya itu udah menurun semua. Umur berapa waktu itu, Dit? 78. Oh iya ya, wis. Sudah masuk fase. Aku kayak kadang aku bersyukur loh kalau aku terkenal kondisi mapan pas bapakku udah melihat tua gitu, melihat dan udah tua gitu. Aku bayangin kalau bapakku muda gitu, selisih 10 tahun gitu pasti ngajakin aku aneh-aneh. Enggak, pasti Mas Nadine yang ngajak. Bisa aja loh. Bukan untungnya. Ya, kita cuma berharap kalau bisa orang tua itu baik gitu, orang tua itu baik gitu. Iya, amin lah. Buat teman-teman semua, sayangi orang tua kalian. Mau setua apapun dia, kalau dia pergi, waduh, pedih bro. Gak ada paling mending. Namanya mending. Orang tua hilang pasti sedih banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton di Kejar Setoran hari ini. Kita istirahat dulu. Terima kasih Mas Dudit. Gokil. Terima kasih Mas Dudit. Sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.